Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Akhir pekan memang menjadi hari di mana berlibur menjadi suatu kegiatan yang menyenangkan. Mengisi hari libur di Surabaya bersama keluarga, tak ada salahnya bila kita menyempatkan berkunjung ke salah satu tempat wisata yang sudah cukup terkenal di kota ini. Tempat wisata tersebut adalah Ken Park. Ken Park atau Kenjeran Park berlokasi tidak jauh dari Taman Hiburan Pantai Kenjeran atau Pantai Kenjeran Lama. Lokasinya beralamat di Jalan Pantai Ria Kenjeran Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya, Jawa Timur. Wisata Ken Park Surabaya ini bisa dikunjungi dengan mudah karena lokasinya yang strategis dan berada di pusat kota. Kita bisa mengelilingi area wisata Ken Park Surabaya dengan menaiki kereta Kelinci. Area Ken Park sangat luas dan terdapat banyak destinasi wisata di dalamnya seperti Atlantis Land, Kelenteng Sanggar Agung, Patung Buddha Empat Rupa, Pagoda Tianti, Arena Pacuan Kuda, Lapangan Futsal, Food Court, dan masih banyak yang lainnya. Ken Park Surabaya menjadi objek wisata baru yang hits dengan keindahan layaknya berada di Beijing, China. Landmark menarik yang disuguhkan tempat wisata ini akan memanjakan siapa saja yang mengunjunginya. Terdapat bangunan tiruan Temple of Heaven yang berasal dari Cina, yaitu Pagoda Tianti. Ken Park juga memiliki destinasi wisata baru, yaitu Atlantis Land. Atlantis Land memiliki arsitektur yang sangat megah, membuat wisatawan serasa berada di negeri dongeng. Thank you.
destinasi wisata selanjutnya yang ada di area Kenpark Surabaya adalah Patung Buddha Empat Rupa. Tempat ini juga menjadi tujuan para wisatawan yang berkunjung ke Kenpark. Dengan suasana ala negeri tirai bambu, menambah daya tarik tersendiri dari tempat wisata ini. Tempat ini juga menjadi salah satu tempat favorit wisatawan untuk berfoto. Di sini juga terdapat tempat ibadah bagi masyarakat yang beragama Konghucu, yaitu ada Kelenteng Sanggar Agung yang letaknya di pinggir pantai Ria Kenjeran. Tepat di belakang kelenteng terdapat patung Dewi Kuan Im dan sepasang patung naga yang sangat menarik. Bagi wisatawan yang tidak beribadah di kelenteng, bisa mengunjungi tempat ini melewati pintu samping kelenteng. Sekian dulu video dari kami kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga semua selalu sehat dan berbahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.